emotional damage. Hai guys, balik lagi sama kita. Tunggu dulu, kalian sehat kan? Sehat lah, jangan cekit-cekit. Jadi hari ini kita ada di mana, Laras? Kita lagi ada di Hiataiki. Ini tempat apa sih, Laras? Jadi ini tuh kayak... Ini tuh benar-benar kayak go-to-nya breakfast di Thailand. Jadi dia itu udah dari 1952. Udah berapa tahun tuh? Oh, kaget banget kayaknya. Udah berapa tahun? Udah berarti 71 tahunan. Wow. 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 Jadi sekarang langsung aja kita lihat ya. Let's go. Let's go. Our fingers dancing when they meet. You seem so lonely. I'll be the only dream you seek. So if you lonely, no need to show me. If you lonely, come be lonely with me. Nah, ini semua nih dia pesanannya. Unik-unik banget gak sih, Ras? Ya kan, ini tuh bener-bener, lihat deh. Telur kayak... lanjut. Telur kayak gini tuh yang kayak bakalan garing kriuk-kriuk gitu gak sih? Kayak ini, telur karedo. Ini kan kayak telur karedo. Karedok. Karedo. Karedo apaan? Yang Padang. Laras, kan itu kan ini aku. Ayus kemarin bilang sayang. Iya sayang, maaf. Laras. Iya. Ya udah, sekarang kita cobain minumnya dulu kali, Res. Oke. Yang ini dulu kali ya. Iya. Let's go. Katanya let's go. Yang lain, aku yang lain. Oke. Ya udah, es dulu. Iya. Laras. Enggak. Satu-satu aja, satu-satu. Kayak Denkau. Iya ya, kayak Denkau tapinya nggak semanis Denkau gitu. Iya. Nggak sekental. Teh ya dia nih? Teh. Oke, kalau ini apa? Ini yang tadi pakai soy itu ya? Maaf, aku nggak suka soy milk. Ini soy milk dikasihin coklat gitu. Kayak enak banget. Ini nih, ping-ping apa nih? Pansus, pantas susu. Pansus? Soda gembira loh. Di Medan bilangnya pansus. Pansus tuh bukannya kalau kita temenan sama orang terus udah gitu kita... Pansus apa sih rasa? Tadi maju-maju. Enggak, aku tuh merhatiin. Gua kalau ngomong tuh kan merhatiin mulut. Terus, aku... Iya. Coba pansus ya. Enggak, susu. Susu. Tapi enggak pakai Fanta. Iya kok. Iya. Strawberry susu. Iya, susu strawberry ya. Oke. Mau nyoba yang mana dulu ya? Banyak banget tau. Ini kopinya. Kopinya nanti ya, saya makan kali ya. Iya, nanti saya mah ya. Nanti saya mah soalnya. Nah, sekarang nih ada buburnya nih, Ras. Wah, buburnya kayak udah ada berasnya gitu ya. Udah nasi gitu ya. Jadi dia ngasih namanya tuh bukan bubur sebenarnya. Dia pakainya tuh bilangnya soft rice. Kayak nasi lembek gitu emang dia bilang. Oh, kayak nasi pakai sop gitu ya? Iya, kayak makan sop tapi pakai nasi terus gitu kelamaan ditaruhnya. Iya. Panas banget. Panas banget. Hati-hati, Ras, panas banget. Kenapa sih, Ras? Wangi banget ya, Be? Iya, wangi banget. Oh. Wanginya enak banget loh. Jadi iya. Sop tuh bukan sop, tapi kayak... Ya, lebih berasa lagi. Daun sopnya tuh kerasa banget. Iya, dan kerasa banget rasa bawang gak sih? Rasa bawang gorengnya tuh kerasa banget. Asinnya oke sih. Oke sih, enak banget. Terus dia tuh model kuahnya tuh yang kayak agak-agak kental gitu. Iya, kayak berkaldu gitu ya. Iya, nah ini kita makan itu yang gak pakai apa-apa, jadi dikasih jamur-jamur. Wah, ini enak banget, sumpah. Iya, serius enak banget. Kuahnya enak banget sih. Nasinya kayak nasi lembek aja, sebenarnya gak lembek-lembek banget gak sih? Iya. Wah, ini kalau dimakan gini aja enak banget loh. Tau gak sih makanan-makanan yang kalau misalkan kita tuh sebenarnya lapar, tapi kita lagi gak pengen makan. Makanan nah, ini tuh ini, karena light banget kan. Iya. Jadi rasanya light banget, gak terlalu medok gitu. Bersih rasanya tuh. Ini apa ya? Ikan ya? Kayaknya ikan. Iya ikan, air sedikit aja. Iya. Dikit aja itu dikit. Itu dikit, ini nasi belakangnya tuh. Aku sangat menikmati nih, ini enak banget loh. Panasnya panas banget, enak banget, panas-panas gini. Rasanya tuh kerasa banget bersih. Rasa bersih banget. Kayak mulutnya tuh jadi gak ada
campur-campur apa gitu nggak sih? Oke, next makanan selanjutnya. Ini ada telur. Ini unik banget ya tempatnya ya. Lihat nih. Terus ada jagung, ada kacang apa nih? Kacang polong. Kacang polong. Kayaknya ini jamur, ini wortel. Wah, mari kita coba ya. Ini tuh jadi kayak menu yang paling apanya ya, go-to-nya gitu. Oh iya, ini paling terkenal ya? Iya, paling go-to-nya. Coba makannya tuh katanya nggak gitu, dicolok-colok pakai ininya. Coba. Buka-buka, bagi dua. Kenapa sih? Ya udah nih, dicolok-colok gimana? Dicolok ke inian ya, matanya. Sumpah? Iya, colok matanya. Wah! Oh. Wow. Wah, ini lezat sih. Dikacap asin sih, Nok. Kurang asin ya? Kurang asin. Dia cuma dikasih lada. Udah. Makin lama makin rame tau. Iya ya. Padahal baru banget loh, ini baru jam berapa. Tapi gak amis ya rasanya? Enggak. Nah biasanya kan aku kalau makan kuning telur tuh enak kan? Ini gak enak. Dia pakai roti kali ya, bukan cuma makan telurnya aja. Sebenarnya kayak telur mata sapi biasa aja, cuman dikasihin topping gitu. Dan emang biasanya kayak kita nggak kepikiran aja cocolin roti. Tapi kalau dibilang spesial banget sih, aku biasa aja ya. Biasa. Ya. Tapi enak, nggak amis. Dan emang karena dikasihin kayak teman-teman sayurnya ini tuh, jadi makin nggak amis. Gimana sih? Kayak ke balance. Ada kayak udang, apa? Jagungnya. Wortel tuh si polong-polong. Kita nggak rating. Oh iya lupa, pokoknya tadi bubur tadi ratingnya 9. 10 sih, aku 9 bubur 10. Kalau ini aku ratingnya 7. Iya 7, yang gak spesial dia enak, tapi ya mungkin ini spesialnya ya, tapi menurut aku ya oke aja lah gitu. Iya maksudnya emang cocok banget buat makan pagi. Iya. Udah. Lu kalau digangguin lu marah, tapi gangguin orang paling cepet lu. Siapa yang gangguin lu? Yaudah itu, kita coba telur selanjutnya. Meja, sudahlah, tidak ada nona, jangan memulai. Wah, ini telur apa nih ya? Telur siapa nih? Astagfirullahaladzim, Noe. Telur bapak itu. Laras, ah. Tadi lu gituin gua. Jangan dipegang, muka aku lagi sensitif. Ya, muka aku juga jangan dipegang. Kenapa? Aku pakai makeup. Mari kita buka ya, isinya ada apa ya? Alhamdulillah, motor. Wah, di dalamnya ada miminya gitu ya? Iya, ini ada miminya kayak ada kue tiaw gitu. Tapi kue tiawnya modelan tipis banget. Terus wow. Sama ayamnya. Ada daun sopnya juga. Emang itu daun sop? Bukan daun seledri. Bukan daun sop ya? Oke, mari kita coba. For a minute I forget that I'm older. I wanna touch with you right now. Oh. Jadi dia tuh rasanya nggak kayak patai kan ya? Emang bukan patai sih tulisannya. Bukan patai sih. Ya. Jadi dia itu kayak pakai kue tiaw. Tau nggak sih kue tiaw yang kayak tipis banget sampai pas yang di mulut tuh rasanya halusnya kan? Iya. Jadi bukannya kayak nyoy banget. Orang Medan nih kayak ini mie balapnya Medan. Iya, kayak mie balapnya Medan. Tampilannya kan pucat ya? Tapi rasanya kalau iya. Banget. Tampilannya tuh kayak nggak ada rasanya. Iya, tampilannya tuh kayak nggak ada rasanya. Padahal kayak strong banget. Wah enak banget sih. Wah ini emang cocok sih tempatnya rame banget. Jadi rasanya tuh kayak rasa bawang banget gak sih? Iya kayak menu-menu yang kayak kalau sarapan kita makannya banyak banget nih. Iya. Dan emang makanan sarapan banget. Jadi sebenarnya rasanya medok tapi bukan yang kayak banyak banget rasanya kepalanya tuh bingung. Emotional damage. Jangan kayak gitulah mainnya. Gak boleh gitu. Gemas. Kan gemas. Udah. Lu ringan tangan banget sih jadi orang. Cayen. Ayamnya juga lembut sih ya, tapi nggak yang ada berasanya banget. Tapi mie-nya sih enak banget. Telurnya kayak telur Indonesia, nggak iya. Kayak telur Thailand. Iya, telur biasa. Telur biasa. Tapi mie-nya enak banget sih. Mie-nya enak banget, kayak mie balap Medan. Yang di Wisu, yang di mana aja? Usu. Usu, ah? Usu. Usu, yang di Usu.
bahkan lebih lembut ini sih. Ini tuh emang ada beberapa, kita makan pad thai tuh teksturnya kayak gini kan. Tapi jarang banget. Iya. Ini akuratnya 9,5. Iya, 9,5. Ini cocok banget kalian makan pagi-pagi. Wah, ini enak banget, udah ada mie sama telurnya tuh. Ya, sebenarnya cocok juga buat malam, tapi kalau kalian tambahin topping lebih banyak banget gitu. Iya. Yeah. Oke, okay, next makanan selanjutnya. Ini adalah telur selanjutnya. Besar banget. Wow. Kriuk banget. Wow, di atasnya ini kayak kangkung gitu bukan sih? Aku nggak bisa bedain sih. Oh, ada nasinya. Iya, bawahnya nasi. Wah, ada nasinya. Nah, itu kan ini kayak bala apa kayak ini. Telur barendo yang kayak di nasi padang kan? Iya, yang nasi padang. Katanya sih pedes banget sih. Masa emang dibilang gitu? Iya, mari kita coba ya. Pedes. Makanya pakai garpu lah, Ras. Ya, jangan sampai aku pakai garpu. Let's go. Masakan juga. Iya, pedes. Pedes banget. Kayaknya itu pedesnya di sayurnya gak sih? Mm-hmm. Ya. Enak sih tapi ininya apa? Ayamnya? Lezat pedesnya. Pedesnya tuh kayak langsung teng ke lidah sebelah sini tau. Karena agak-agak kayak rasa pedes lada. Tapi telurnya aku tidak merasa apa-apa, tapi kayak gurih aja udah. Gak ada rasanya, kriuk aja. Pedes. Tapi emang telurnya tuh kayak ngasih tekstur yang enak sih jadinya. Iya. Jadi nggak cuma kayak makan sayur sama ayam. Jadi dia ada ayamnya ya nih. Iya. Karena kalau nggak pakai ini rasanya jadi kayak makan tumis aja. Tapi ini beneran enak sih. Pedes. Tapi jadi tuh ada rasa sedikit manisnya nggak sih? Bahkan tadi aku gigit cabenya juga rasanya agak manis. Pedes. Pedes tapi pedes. Tapi bukan pedes yang kayak bikin huha-huha. Tapi pedes yang kayak bikin tenggorokannya tuh pedes. Sininya tuh pedesnya sih. Kayak lada gitu. Tomsilnya tuh pedes, iya kayak lada. Tapi enak sih, iya enak banget kok, enak-enak sih. Iya panas lah, 70 tahun dia belum gulung tikar. Saking enaknya tuh aku lupa untuk review, tau gak sih? Sampai diem ya? Sampai diem gitu. Iya. Makannya pakai ininya deh. Jadi ini tuh kayak dikasihin daun jeruk. Pakai nasinya dong. Oh. Iya kan? Terus daun jeruknya tuh enak. Daun jeruk crispy gitu? Iya. Enggak crispy. Nah, jadi crispy masih bisa digigit, ya. Masih bisa dicup-cup-cup gitu. Tapi nggak yang sampai, tau nggak sih suka nyangkut gitu? Iya. Nah, ini tuh nggak... Oh, enak banget sih tapi ini. Oke. Okay. Menurut aku ya, ini ratingnya 9,5. 9,5 lagi! Aku 10 sih ini. Aku enak jarang banget loh di setiap makanan tuh aku ngasihnya yang benar-benar tinggi-tinggi semua. Iya, tapi ini lebih ke makan siang nggak sih rasanya? Iya, makan siang. Iya, karena rasanya tuh medok banget gitu. Tapi emang kan ada orang yang kayak kalau makan paginya tuh dia tuh nggak bisa makan... Kena karma, biar. Ada orang makan paginya tuh kayak harus makan nasi gitu kan ada memang. Iya, tapi kalau misalkan makan yang terlalu berasa pagi-pagi, tuh mules gak sih? Bener banget. Oh bener, mingin. Sih, udah. Kenapa? Biasanya gak pegang-pegang. Oke, okay, next, makanan terakhir nih. Wah, ini makanan terakhir. Harusnya ini makanan penutup yang lezat ya. Jadi wah, ini dari mana dulu ya? Pastinya ini dulu disobek ya. Ini dulu sobek kali ya. Apa sih? Ah? Apa ini dulu sobek? Apa sih? Ah? Laras, laras, laras. Ya udah apa dulu yang disobek nih? Ini. Minta cobek. Tadi minta cobek. Udah. Kenapa? Risi. Ya udah, Ayas mau yang mana dulu? Mau ini. Udah, sampai lah. Larissa, kita lama-lama gak tahu siapa yang ngerjain, siapa yang dikerjain, sumpah. Aku kayak emosi aja terus bawaannya. Iya, oh. cubit. Serius, Larissa? Iya, yeah, serius, cubit, serius. Cubit. Aku udah nyobet ini. Yuk, gak siap-siap ini. Iya, ayo, cubit. Oh, ini tuh kayak ini ya, cakwe ya ini. Iya, kayak... Kayak roti cane, tapi teksturnya kayak berasa-rasa cakwe ya. Ini terus dicelup gini ya? Iya. Oke, mari kita cocol. Terus ada cabenya gitu loh di atasnya. Tapi kayak harusnya gak pedes ya? Cocol gini dulu kali ya, baru nanti pakai sendok ayam. Iya. Let's go. Wah,
santannya kental banget. Iya, aku makan sore ini. Makan sore sih nih. Jadi kadang-kadang tuh kita makan green curry itu agak-agak encer banget kan kadang-kadang. Ini tuh kental banget, dia rasanya agak-agak manis pedes, tapi. Pedes tapi terakhir. Pedes. Tapi dominan manisnya gak sih? Iya, enak tapi banget. Menurut aku, mungkin karena aku kurang terlalu suka yang santan banget gitu ya. Agak apa ya? Kayak gelinyuk, apa ya bilang? Karena santannya tuh kayak agak-agak pecahnya kan, tapi enak. Jadi mungkin karena ini enak banget loh, lembut banget loh. Iya, aku kira bakal kriuk loh. Bagian atasnya tuh tipis banget, bagian bawahnya tuh masih gendut kayak gini, jadinya tuh agak-agak chewy. Aku soalnya nggak terlalu disibuk makan santan banyak ya. Pusing ya? Pusing ya, maaf saya sudah lumayan sedikit. Berumur? Ya mulai berumur lah. Jadi saya sangat menjaga ya makanannya, nanti saya pusing. Gejala tua ya? Enggak sih, itu cuman kayak ya lagi ini aja sih. Lagi tua aja? Menurut saya sendiri, ah jangan muka aku lagi sensitif, nah, aku juga jangan. Yaudah jangan mukanya ya, bibirnya. Tampar-tamparin menurutmu aja. Bibir aja? Kok fantasikan gue reja? Enggak. Jangan! Nah udah, ini berapa ratingnya? Ini 8,5. Nanti terbalik meja ini lama-lama ya. Yang sampai ku, udah lah Noe. Udah gak diapa-apain loh. Oh, udah gak diapa-apain loh. Ini gak diapa-apain. Sakit banget terus lu macam lo. Macam kuli tenaganya. Macam kuli dibilangnya ya. Kayak mana itu? Udah. Jadi ini berapa ratingnya menurut Laras? 8,5. Ras jangan pukul-pukul, nanti orang anak nyontok. Ya jangan cubit-cubit, nanti anak-anak nyontok. Jadi cium-ciuman. Berapa ratingnya ini? 8,5. Dari tadi udah nanya 3 kali, 8,5 aku bilang. Kalau aku rasanya oke 8,5, tapi untuk aku tidak terlalu suka. Tapi kalau makan ini makan siang suka? Kalau ini makan siang ya. Astagfirullahalazim. Kalau ini makan siang sih oke sih, ini buat kenyang banget. Kalau lu enggak kolesterol, aku makan habis sih. Iya, karena aku menjaga makanan itu. Yeah. Jadi sometimes aku tuh kedoktrin aku enggak suka makanan itu. Padahal sebenarnya suka banget. Benar. Udah dong, Noe, udah dong. Ya Allah. Udah dong. Ya Allah, enggak enak hati aku. Enggak enak hatinya, Ja. Enak hatinya hati aja gitu. Iya, astagfirullah. Hati loh. Iya, nanti divideoin lagi. Ya Allah. Mau dia memang dijedak-jeduk itu. Iya. Wah. Kita ada kopi nih. Anak senja banget kita nih. Ayo kita ngopi dan kita langsung cepet-cepet pulang. Ayo, menurut gue nih ya. Lo punya uang. Lo punya kuasa. Tapi menurut gue enggak ya. Ibarat gini nih, kayak gue gak bermateri, ngelawan orang yang larang itu lebay banget. Banyak kali ya. Ditarik banget. Ngelawan orang yang bermateri, bisa jadi gue menang. Soal yeah. Pemikiran. Dah, semuanya kesini. Tapi apa sih? Feeling aja. Se-feeling? Gak ada feeling aku. Semua memang ya? Gak ada aku feeling. Jadi pemikiran kata apa? Nih ya. Lu mau minum kopi dulu? Aku ngerokok dulu. Gitu punya. Enak banget. Serius? Kalau menurut gue ya, lu punya duit, lu puasa. Lu puasa. Tapi menurut gue enggak, Nyet. Kayak ibarat gini. Lu punya matrai. Nah, gue enggak punya matrai nih. Enggak bisa ngirim surat. Sekali doang. Enggak bisa ngirim surat. Ah, waci. Pelet. Minum kopinya dulu, Bang. Kopi dulu, Lur. Enggak banyak. Aku jadi abang-abang pun dicubit. Astagfirullahalazim. Udah lah Noe. Iya loh Laras. Udah loh Noe. Ini kopinya menurut aku mirip kopi yang waktu aku minum di Takengon sih. Iya sih ya, dan dia itu sebenarnya tadi kan kita udah ngasih gula banyak banget ini ya. Kurang. Masih kurang sih buat aku.
Ya di tangga. Oh iya itu gula ya. Padahal dulu Laras tukang ini. Kalau sebelum kampus dia kopi hitam dulu tuh. Iya. Sekarang tapi... gak bisa lagi minum kopi. Karena abis ini aku bakalan pulang-pulang nih aku bakal sakit perut. Perut aku sudah tidak baik-baik saja karena kopi. Yaudah, minum dulu kopinya. Gimana? Enak banget ya. Udah dong Noe. Yaudah. Aku gak akan cubit-cubit lagi. Jangan sampai Noe. Ya. Jadi menurut Ayah sendiri ratingnya semua berapa? Tempat ini? 9 sih. 9,5 sih. Aku bakal datang lagi. Tapi jauh banget dari tempat kita. Tapi sebenarnya gak jauh-jauh banget. Cuman karena ini kan pagi-pagi, jadinya macet. Orang lagi pada berangkat kerja. Tapi gak ada satupun makanan yang gak enak. Dan penyajiannya gak lama loh menurut aku. Cepet banget. Padahal seramai ini. Oke. Rasa sakit banget. Basah banget datangan lu. Nah segitu aja vlog kita. Semoga kalian menikmati setiap wisata kuliner kita. Walaupun ya lebih banyak berantemnya daripada reviewnya ya. Salah lu. Kenapa? Ya kan lu yang minta, lu yang ngajak. Lah, lu nganggep gua remeh berarti. Tapi. Tapir. Yaudah, jangan lupa untuk apa Laras? Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dadah.